kepada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini untuk sesi taklimat dengue dan ancaman virus Zika di Pulau Pinang. Saya mula nak minta maaf dulu pada rakan-rakan media sebab ada sedikit masalah communication yang menyebabkan jemputan tu tak dibuat lebih awal kepada media-media. Sepatutnya kita jemput pada pagi tadi. Sebab kehadiran hari ini, taklimat ni kita buat khusus anjuran di, oleh kerajaan negeri dan juga pihak Jabatan Kesihatan Negeri untuk diberikan taklimat ini khusus kepada ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli Parlimen dalam negeri Pulau Pinang, melibatkan both side lah, daripada pembangkang dan juga pada kerajaan. Dan hari ini, pagi tadi, kehadiran ada di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bermula jam 9 pagi tadi bersama dengan Ketua Menteri sendiri, Tuan Hadi. Dan kita teruskan dengan taklimat dan sebentar tadi semua dapat melihat ada sesi soal-jawab berlangsung. Untuk makluman saya kan yang tentang isu status dengue, saya telah serahkan pada semua media. Press release, you already received. Bukan, yang minggu ni punya. Email lah, email. Bukan hari ni. Yang ni saya pegang je. Yang dah email. Nanti tak dapat lagi? Ada, semalam. Semalam? Ha, semalam. Ada. Sama. Ni situasi. Ha, tentang, yang ni tentang wabak. Ha, berapa banyak wabak-wabak semua. Yang ni saya ingat you all dah dapat lah. Ha, every week yang memang kita email. Cuma hari ni saya nak highlight beberapa perkara. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada semua adun dan juga wakil-wakil Pusat Imat yang telah meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Dan kita specifically ambil attendance, adun-adun yang hadir hari ini untuk melihat komitmen. Kerana antara isu yang kita bangkitkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri adalah tentang isu leadership, kepimpinan dalam menangani dan juga melawan dengue. Terutamanya untuk mobilisasi masyarakat untuk bersama dalam kempen ini. Dan satu yang saya nak highlight, selain daripada usaha yang kita tengah buat hari ini, taklimat kepada semua adun-adun, kita juga dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Tugas Khas Dengue baru-baru ini telah mengambil ketetapan untuk kita involvekan RELA, Jabatan Pertahanan Awam, JPAM, polis dan juga pihak askar tentera darat untuk turut sama membantu usaha mencegah denggi ini di peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi coordination tu akan dibuat oleh Jabatan Kesihatan Negeri untuk mendapatkan mereka terlibat sama dalam usaha-usaha promosi dan juga mungkin usaha-usaha pemeriksaan berkala ke kawasan rumah-rumah dan juga kawasan taman. Dan selain daripada segala kempen-kempen yang telah dijalankan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Dan satu yang saya nak highlight tentang kombi, Communication for Behavioral Impact Assessment, kita telah mulakan satu sistem last year, iaitu sistem penggeredan. Yang ini penggeredan kampung dan taman yang akan digerakkan sendiri oleh kombi-kombi negeri, yang mana semua kombi-kombi akan diminta untuk menjalankan aktiviti ini. Selain daripada mereka melakukan pemeriksaan berkala ke rumah-rumah, mereka juga diminta untuk memberikan grade kepada setiap rumah dalam kawasan komuniti mereka. Maknanya, kalau ikut kriteria ni, grade A tiada tempat pembiakan jentik-jentik dijumpai, grade B ada satu, grade C ada dua tempat, grade D ada lebih dari dua tempat, grade E ada jentik-jentik peringkat pupa dijumpai. Sampai E lah, kalau sampai Z tu dah teruk sangat lah. Tapi grade ni kita adalah inovasi yang dibuat oleh kombi Titi Teras daripada Balik Pulau, yang mana mereka telah melaksanakan program itu hampir 2 tahun dan mereka dapat membuktikan bahawa kawasan tempat yang mereka lakukan aktiviti itu berlaku penurunan kes dengue dan lebih banyak rumah mencatatkan grade A sepanjang tempoh mereka melakukan aktiviti mereka di Titi Teras. Jadi sebab itu kombi Titi Teras dengan sistem penggeredan ini, mereka telah menang anugerah kombi terbaik dan inovasi terbaik tahun 2015 peringkat negeri Pulau Pinang, peringkat kebangsaan nombor 2 peringkat kebangsaan di konvensyen kombi kebangsaan. Mereka mendapat tempat kedua untuk inovasi ini. Jadi sekarang ni kita nak jadikan ni sebagai satu program negeri yang mana semua kombi-kombi akan menggerakkan sistem penggeredan ni. Dan sistem penggeredan ni
kita nak assess juga, menilai penglibatan komuniti. Kerana yang akan beri grade ini bukannya pegawai unit vector, bukan pegawai unit promosi kesihatan, bukan ADUN, bukan wakil-wakil daripada kerajaan negeri, tetapi yang akan memberi grade ni adalah wakil daripada kombi sendiri, mana pada komuniti sendiri. Jadi pasukan kombi dalam kawasan tu akan memberikan grade ini. Jadi kita harap di situ akan ada menimbulkan rasa tanggungjawab dan juga menggunakan apa kita panggil sebagai peer pressure, tekanan daripada persekitaran untuk membantu mengubah sikap masyarakat tentang tempat-tempat pembiakan Aedes ini, dan bersama-sama membantu kita menggerakkan kempen supaya lebih banyak tempat pembiakan Aedes ini dihapuskan di kawasan rumah-rumah. Jadi ini sistem penggeredan, saya nak highlight pada media, yang mana kita akan grade yang dah ada ni A sampai E, dan di belakang ni akan diberitahu pasukan sekolah kombi telah memeriksa persekitaran dan dalam rumah perempuan. Kami klasifikasikan rumah perempuan sebagai grade apa, dan sebarang nota tambahan akan diberi, dan kita akan letak beberapa kempen lah, utamanya langkah 10 minit, luangkan 10 minit seminggu untuk hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi ini yang kita nak highlight. Cuma hari ini walaupun kita menjemput semua ADUN kerajaan dan ADUN pembangkang, malangnya saya tidak nampak ada komitmen daripada ADUN pembangkang, sebab wakil pun tak ada. Jadi mungkin saya pun tak pasti, saya bincang tadi, mungkin masalah ni bukan masalah kawasan mereka, mungkin masalah tempat kami je. Jadi kita pun agak berduka cita lah, kerana usaha ini sebenarnya saya rasa usaha yang patutnya melibatkan semua pihak dan perlu melibatkan keterlibatan semua ADUN, semua wakil rakyat, dan perlukan mobilisasi masyarakat yang besar-besaran untuk mengatasi masalah denggi ini. Lebih-lebih lagi dengan kekhawatiran kita adanya ancaman virus Zika yang dibawa oleh nyamuk yang sama, vektor yang sama, dan tadi dibentangkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri paling hampir di Thailand. Ada kes Thailand dengan Malaysia ni dekat je, dan communication atau pergerakan masyarakat di antara orang Malaysia ke Thailand, Thailand ke Malaysia tu sangat kerap. Jadi kita khawatir kalau virus Zika itu ada di Malaysia, bertapak di Malaysia dan dibawa oleh nyamuk yang sama, kita ada masalah denggi ditambah pula dengan masalah Zika. Jadi itu yang kita khawatir. Sebab itu hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Negeri menganjurkan program ini menjadi urus setia untuk taklimat pada hari ini, dan kita harapkan dengan usaha berterusan ini akan lebih banyak aktiviti pembersihan, penghapusan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan akan dapat dilaksanakan, dan kita dapat mengawal situasi denggi ini dengan lebih baik insyaAllah untuk tahun ini. Okay. Ada soalan? Grade ni kita start ujung tahun lepas, cuma sebab benda ni memerlukan penglibatan komuniti 100% untuk menggerakkannya. Jadi sebab tu kita masih dalam proses untuk memperkenalkan dan juga meningkatkan penglibatan mereka. Awal tahun lepas. Awal? Awal. Awal. Sebab kita dah buat pertandingan. Tengah lah. Pertengahan. Tengah tahun lepas. Apa ni? Cuma benda ni dia perlukan pemantauan berterusan lah. Maknanya the result can be seen I think after few months or at least a year. Baru kita boleh betul-betul lihat kesannya. Cuma yang ini memang solely innovated by the community, dibawa oleh Kombi Negeri Pulau Pinang dan menang pula tu. Jadi kita anggap ini satu inovasi daripada Pulau Pinang yang baik, yang harus kita jadikan sebagai program untuk seluruh peringkat negeri Pulau Pinang. Sekarang setiap kombi dah ada benda ni lah. Memang kita dah engage tu lah. Setiap kombi, dia cuma isu dia sekarang ni pelaksanaan. Pelaksanaan. Okay, ada soalan lain? Pasal denggi?